Bah, mon pilier, pilier, bah. Escape, siap. Juru parkir hotel Braga Purwokerto yang tewas ditembak oleh pengunjung sempat lari dengan darah bercucuran di jalan. Juru parkir tersebut tewas ditembak oleh seorang pengunjung pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 3.45 dini hari. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Andriansa Ritas Hasibuan mengatakan korban adalah salah satu juru parkir di hotel tersebut. Korban diketahui bernama Fajar Subekti warga Desa Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Pihaknya mengaku sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan awal, pelaku adalah salah satu pengunjung di hotel tersebut. Kronologi kejadian bermula saat pihak Braga Hotel Purwokerto sedang closing. Pelaku diduga menolak untuk membayar biaya parkir. Setelah menolak, pelaku mengeluarkan senjata dan menembakkan ke beberapa tukang parkir. Namun, peluru yang melesat mengenai Fajar, ujar HRD Hotel Braga bernama Dita. Sementara itu, Kasat Reskrim menambahkan berdasarkan penyelidikan awal, korban diketahui ditembak di bagian dada. Kesaksian dari rekan korban bernama Aris mengatakan, korban adalah karyawan baru yang sudah bekerja sekitar satu mingguan. Di TKP juga ditemukan darah yang berceceran karena korban diketahui sempat lari di jalan. Betul, kita sudah melakukan upaya penangkapan terhadap salah satu yang diduga pelaku, salah satu guest house yang beralamat di Jalan Ahmad Jailani nomor 32, yaitu guest house Rumah Indah daerah Karang Wangkal Purwokerto Utara. Untuk selanjutnya yang diduga pelaku kita amankan ke Satreskrim untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berapa orang? Yang kita amankan di sini 2 orang. Itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya. Nanti pendalaman peran-perannya kami akan sampaikan lebih lanjut. Itu memang dia tinggal di sini atau gimana? Untuk dari keterangan sementara dari salah satu security pengamanan di sini, beliau tidak tinggal di sini. Diduga teman wanitanya yang tinggal di sini. Oh, dia numpang di sini. Ya. Apa aja yang ditemukan dan mungkin dari hasil olah TKP? Untuk saat ini memang olah TKP kita masih mengamankan beberapa barang pribadi. Nanti apa saja nanti kami akan selanjutnya laporkan lebih lanjut. Pak, pelaku profesinya apa itu, Pak? Pakai senjata juga, Pak? Untuk saat ini masih pendalaman untuk profesi dari si terduga pelaku. Pasang polis lain, Pak, ya? Ya, kita lagi melakukan olah TKP di tempat penangkapan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.